Anjali, katakan sejujurnya. Apa? Apakah kau mencintaiku? Tidak. 10 kucing yang terkenal di YouTube punya subscriber jutaan. Masa seperti sekarang, nonton YouTube udah kayak jadi kebiasaan yang susah banget buat dihilangkan. Meski sederhana, menikmati video-video lucu di YouTube ternyata mampu menghiburmu loh. Bagi pecinta kucing, menikmati konten-konten tentang kucing peliharaan dapat diandalkan untuk menambah wawasan atau sekedar hiburan. Dan tahukah kamu, 10 kucing ini punya ketenaran luar biasa loh. Cari tahu yuk siapa saja mereka. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info terbaru lainnya. Yang pertama, Meru. Meru alias Mugu Mugu masuk ke YouTube pertama kali di Juni 2008 dan kini channelnya sudah punya 180 ribu subscriber dan videonya sudah dilihat lebih dari 100 juta kali. Bahkan 22 September 2016, kucing jenis Scottish Fold ini meraih Guinness World Record untuk tayangan hewan terbanyak yakni sebanyak 325.704.506 kali. Yang kedua, Col and Marmalade. Dua kucing yang diselamatkan dari pinggir jalan ini bukan hanya punya video-video lucu, tapi juga membantu meningkatkan kesadaran untuk adopsi kucing. Col disebut sebagai kucing termanis di dunia, sementara Marmalade kucing berbulu orange yang sedang berjuang melawan kanker. Nomor 3, Sironeko. Selebritis kucing dari Jepang ini terkenal berkat kemampuannya menyeimbangkan berbagai barang di kepalanya, mulai dari Col hingga wortel. Punya lebih dari 233 ribu subscriber di channel YouTube-nya. Sayangnya, Sironeko meninggal pada 2 Maret 2020 pada usia 17 tahun. Yang keempat, Nora the Piano Cat. Nora the Piano Cat, kucing warna abu-abu ini diselamatkan dari jalanan Camden, New Jersey dan viral setelah videonya bermain piano di tahun 2007. Kini videonya sudah ditonton lebih dari 8 juta kali loh. Selanjutnya, Honeybee. Anjing Hiking udah biasa, tapi Honeybee istimewa. Diadopsi dengan kondisi buta, kucing ini setia menemani pemiliknya menikmati alam terbuka. Berikutnya, Zarathustra. Zarathustra, kucing gembul ini jadi YouTube sensation dalam waktu singkat setelah pemiliknya Svetlana Petrova menjadikannya inspirasi dari lukisan terkenal seperti Mona Lisa. Lewat YouTube channelnya Fat Cat Art, video-videonya sudah ditonton lebih dari 4 juta view. Berikutnya, Putke. Kucing betina dengan 3 warna ini bakal bikin hari-harimu lebih berwarna. Keseharian Putke yang ngetop dengan kumis putihnya ini diabadikan oleh pemiliknya di YouTube channelnya yang kini diikuti 22 ribu subscriber. Selanjutnya, Grumpy Cat. Bukan hanya meme-able, kucing bernama asli Tardar Shorts ini dikenal karena ekspresi wajahnya yang tampak marah. Sayangnya, ia telah meninggal pada 14 Mei 2019. Berikutnya lagi, Henry. Kalau biasanya video kucing didominasi warna cerah, berbeda dengan Henry, mengusung konsep black and white, video-videonya sudah dilihat hampir 10 juta kali. Berikutnya kembali, Keyboard Cat. Banyak dijadikan meme,
kucing yang bermain keyboard ini sebenarnya berasal dari klip musik milik Charlie Checkmate. Setelah Pasto, kucing berbulu orange itu meninggal pada tahun 1987. Generasi kedua diteruskan oleh Bento. Ingin mengikuti jejak kucing-kucing famous ini? Rekam aksi lucu kucing kesayanganmu dan jangan lupa untuk selalu memberikan makanan bergizi seperti Muza yang mengandung nutrisi lengkap dan seimbang. Muza punya 4 varian rasa lezat yang bakal disukai kucing. Selain itu, cat food berkualitas ini juga sudah memiliki sertifikasi halal dari The Central Islamic Community of Thailand.